Pijet. Ditutup. Kota tuanya udah tutup, gak boleh masuk. Kemaleman. Karena ekspektasiku di kota tua gak sesuai harapan, jadinya kita keluar dari kawasan kota tua. Hey, ke Jakarta, cuman pengen tahu kota tua, terus naik motor. Ya, ya liatin GPS-nya. Nih, ini beneran Gojek ya? Aku nggak dengar. Beneran pakai GPS. Perasaan kan bapak orang Jakarta ya, tapi dia tetap pakai GPS kemana-mana. Iya, biar tahu jalan paling cepat. Kadang ada penutupan jalan kan nggak tahu. Nih, yang ini banyak bajai. Yang bajai, bajuri. Banyak angkot, bajai juga no, bajai sebelah sana.
pemirsa. Nih bajaj ini depan nih. Bang, aku sih banget nggak kayak tadi buluk. Tadi kan nggak kena sinar. Ya sudah di Jakarta loh. Coba ya teman-teman tebak nanti kalau Tias jadi istrinya Babang, Tias bakalan tinggal di mana? Di Jakarta apa di Gresik? Di Jakarta lah. Jakarta. Jakarta. Tapi harus banyak uang kalau di Jakarta. Semakin yakin, enggak juga sih. Yakin gila. Oh, tahu-tahu videonya jatuh itu buru-buru. Amit-amit. Nanti kayak gini aku enggak ngasih suaranya, cuma ekspresinya doang. Yeay. Jakarta tuh keren loh. Jakarta tuh keren. Besok aku bakalan kesini lagi dan masuk Monas. Jadi Monas. Jadi kalian nembak gimana nih aku nanti kalau udah jadi istrinya Babang, aku pindah ke Jakarta apa aku tetap di Gresik? Tebak sekarang juga. Yeay, seneng banget. Akhirnya keinginanku ke Jakarta tercapai. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dan kemarin malam minggu itu tanggal 26 aku keliling Kota Tua dan Monas bareng Babangnya aku. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.